Selamat pagi. Kali ini Alif akan memperlihatkan bagaimana caranya kami mempersiapkan facial spa, mempersiapkan model, dan melakukan tahapan-tahapan. Kali ini kami sudah menyiapkan sabun cair, bayi, minyak massage, herbal peeling, dan masker herbal, serta air hangat sebagai pembilas. Berikutnya kami sudah mempersiapkan model. Kita akan menutup rambut model supaya kotoran-kotoran peeling atau sisa facial tidak mengotori rambut. Tahap pertama adalah kami membersihkan wajah dengan membasahi dulu wajah model. Berikut, membersihkan wajah model dengan sabun cair bayi. Karena sabun cair bayi cenderung netral dan berterima untuk setiap jenis kulit wajah. Perhatikan gerakannya ya. Setelah dibersihkan, kita bilas wajah dengan air hangat, mengangkat sisa-sisa sabun dan kotoran pada wajah. Oke, kedua, kita peeling, kita gosok sisa-sisa kulit mati dengan menggunakan peeling herbal. Di sini kami menggunakan bubuk kemuning sebagai peeling natural.
Setelah dirasakan cukup, piling kembali diangkat. Untuk mempersiapkan kulit atas treatment berikutnya. Pastikan wajah bersih dari sisa-sisa peeling. Oke, kemudian wajah dikeringkan dari sisa air. Sebagai persiapan untuk proses selanjutnya, yaitu facial massage. Okay, sekarang wajah setelah dibersihkan, kita akan siapkan wajah untuk facial massage, yaitu pemijatan untuk kulit wajah. Aja diberi minyak supaya tidak keset di kulit dan menyiksa kulit wajah. Perhatikan gerakan massage. Tujuan massage ini adalah melancarkan peredaran darah di kulit wajah sehingga kulit wajah terlihat lebih cerah, kenyal, dan sehat. Tentunya terlihat sehat. Perawatan rutin masa wajah ini akan membantu kita terlihat lebih muda lagi. Perhatikan gerakan.
Di sini kami menggunakan minyak VCO sebagai basic oil untuk minyak massage. Dengan aroma sedap malam yang merelaksasi kulit. Setelah masa sudah dilakukan, minyak dikurangi dengan menggunakan wastafel dan air hangat. Bersih, wajah dikeringkan kembali. Lalu untuk mengurangi air dan minyak yang tertinggal. Tahap terakhir dari facial spa adalah memberikan masker pada kulit wajah setelah dipeeling dan massage. Tujuannya memberi nutrisi kembali kulit setelah dipeeling. Di sini kami menggunakan masker bengkuang dengan bahan dasar bengkuang, pati bengkuang, beras dan susu. Kita tunggu masker ini kering sementara, nanti kita sambung kembali. Oke, setelah masker kering, kita angkat masker menggunakan waslap bersih lainnya. Tempelkan waslap terlebih dahulu pada masker yang kering, sehingga masker mudah diangkat tanpa menyakiti kulit.
Demikian demonstrasi facial spa oleh Alif. Bertemu lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih.